Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama Tips and Tips Channel. Kali ini topik kita yaitu unboxing set-top box TV digital. Nah, ini adalah tampilan dari kemasan kardus sebuah set-top box dengan merek Well Home. Kita lihat kelengkapannya, ada sebuah remote control, kemudian juga dilengkapi dengan dua buah baterai ukuran A3, kemudian juga ada kabel RCA satu set. Nah, ini dia unit set-top box-nya teman-teman. Ini tampilan dari atas seperti ini ya, baik dari samping, dari depan, banyak tombol-tombolnya ya. Kemudian juga dari belakang. Nah, ini adalah colokan terhubung ke antena. Ini untuk HDMI, ini untuk kabel RCA, yaitu penghubung antara unit set-top box dengan unit televisi kita. Nah, ini adalah kabel steker ya. Nah, kita coba pasang kabel RCA-nya seperti ini. Kita sesuaikan dengan warnanya, putih ke warna putih, warna merah ke juga warna merah, dan juga warna kuning juga ke warna kuning, sehingga nanti kita tidak perlu beli lagi kabel RCA ya. Ternyata di sini sudah disediakan, tapi apabila mau menggunakan kabel HDMI sepertinya di sini tidak ada, jadi kita perlu beli sendiri. Nah, ini tampilan depan ya, dengan beberapa tombol seperti itu, dan juga ada keterangan cara penggunaannya. Nah, tampaknya kita perlu menyiapkan kode pos kita. Nah, ini tampilan dari bawah seperti ini. Ringan sekali teman-teman, sangat ringan sekali. Nah, set-top box ini kita siapkan nanti ketika siaran analog televisi sudah di stop oleh pemerintah. Nah, kita coba pasang baterainya ukuran A3. Jadi kita juga tidak perlu beli baterai lagi ya, sudah disiapkan di sini, sudah lengkap, tinggal pasang seperti ini. Ternyata pas ya, pas seperti ini teman-teman. Kita persiapkan nanti ketika siaran digital sudah resmi disiarkan. Nah, ini juga dilengkapi dengan anti jamur tadi ya, dan juga ini juga ada buku petunjuknya. Jadi kita bisa pelajari dulu bagian-bagian dan cara penggunaannya teman-teman, lengkap sekali. Buka ya, lengkap, mereknya Well Home teman-teman ya. Ini juga dilengkapi dengan kartu garansi ya, nanti perlu diisi ini ya, dan dikirim ke alamatnya. Nah, perlu kita ketahui siaran analog akan di stop sekitar akhir tahun ini teman-teman ya, jadi perlu kita persiapkan mulai saat ini. Kuotanya nanti ketika sudah di close, kita belum punya alat, nah kita bingung mau beli alat, khawatir harganya sudah naik. Nah, perlu diketahui harga alat ini saya beli kisaran 200.000, kurang dikit lah teman-teman. Nggak tahu kalau di toko teman-teman di sana di sekitar teman-teman berapa harganya. Rencana set-top box ini tidak untuk saya pakai sendiri teman-teman. Ini akan saya hadiahkan untuk subscriber setia kami, yang merupakan subscriber pertama yang berasal dari Kota Pamekasan, Madura, yaitu Bapak Supriyadi. Karena informasinya di sana siaran analog sudah di close dan sudah beralih ke digital. Mudah-mudahan set-top box ini bermanfaat bagi Bapak Supriyadi sekeluarga, dan juga informasi ini juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya.
Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.